Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidin mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Kitab Fathul Mu'in muka surat 90 petok bawah sekali. 90 petok bawah sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Fa in kasura bi fa'lihi qasdan ka'an qatala nahwa baghrusin fi thawbihi aw asara nahwa dummalin aw hamala thawban fihi damu bagharisa masalan wasalla fihi aw farshahu wasalla alaihi aw zada ala malbusin la ligharadin katajammulin fala yu'fa illa an anil qalili alal asaki. Alal asaki kama fil majmu' kama fit tahqiqi wal majmu'i. Ha tu petok muka sebelah tu. Sambung situ. Alal asahi kama fit tahqiqi wal majmu'i wa inni qatada kalamur rawdati al afwa an kathiri dami nahwil dummali wa in usira wa in usira wa tamadahu ibnun naqid wal azra'iyu. Tengok terjemahan itu. Terjemahan itu payah sikit tu. Bila darah, darah itu banyak, kerana sengaja diusahakan, kerana sengaja diusahakan, umpama sengaja membunuh nyamuk pada pakaiannya. Baghrusin tu diterjemah dengan nyamuk. Atas dahulu pun terjemah nyamuk juga, nyamuk juga. Umpama sengaja membunuh nyamuk pada pakaiannya, memeras. Di hok tu ada au atau, tapi dia tak ada datang atau, dia koma je. Memeras sejenis kudih au asara nahwa dummalin. Asara ni kalau kita kata gok, memeras ni apa? Memicik ke apa? Memecoh. Ha, gitulah.
Memeras ni perah uguk dah kalau kita lah. Memeras sejenis kudis. Dumali ni bisul. Maknanya dia dengan sengaja memecoh bisu tu. Ha. Habis. Lalu dipakai solat. Lalu dipakai solat. Dia au hamala sauban fihi ni. Ni lain-lain belaka ni. Lain-lain belaka ni. Au hamala sauban atau menanggung akan pakaian. Fihi damu bagharisa masalan. Yang padanya pada sauban darah umpama kutu anjing. Tapi dia mahu dengan nyamuk. Wasalla fihi. Diterjemuh ni. Lalu dipakai solat atau tikar ala solat berlumuran darah. Atau memakai pakaian tambahan yang berlumuran darah nyamuk. Kerana tiada berkepentingan sebagaimana berhias. Maka tiada diampuni adanya melainkan bila darah-darah itu sedikit. Tak apalah terjemahan dia tu. Kita ambil hak Arab. Ambil hak Arab. Fa'in kasura. Maka jika banyak ia. Darah. Umpama. Nyamuk. Dan darah. Umpama bisu. Bifa'lihi dengan perbuatannya. Perbuatan seseorang. Qasdan. Hal kadang sengaja. Hok terjemuh hok Indonesia tu tak apalah. Tapi payah nak tu. Fa in kasura maka jika banyak ia darah umpama kutu anjing dan darah umpama bisu. Yang kita bicara dahulu. Banyak bifa'lihi dengan perbuatannya qasdan hal keadaan sengaja. Contohnya ka'an qatala seperti membunuh seseorang nahwa baghrusin umpama kutu anjing fi saubi pada pakaian tu umpama dengan sengaja. Ha ni. Aw asara nahwa dumalin atau memicik, memecoh umpama bisu. Atau tu jawab di bawah fala yukfa illa anil qalil maka tidak dimaafkan melainkan daripada sedikit. Au tu kita baca semula. Atau tu. Sekarang bicara najis yang dimaafkan pada sembahyang. Najis yang dimaafkan pada sembahyang. Mana umpama darah daripada binatang-binatang yang halus. Darah kutu anjing, darah nyamuk. Ha, ni. Binatang halus ni binatang yang tidak mengalir darah. Tak ada darah ataupun darah hanya mengercik saja tidak mengalir datang kecil. Dan juga dimaafkan daripada umpama darah bisu. Mana contohnya darah yang ada dalam jerawat. Darah luka kita. Dan juga nanah yang keluar daripada umpama bisu. Nanah yang keluar umpama bisu dimaafkan. Sekalipun banyak. Ni hok mula-mula bicara. Ambil dah dulu. Sekalipun banyak. Banyak ni kalau darah luka sendiri kena pisah. Oh lah.
banyak mana keluar. Darah sendiri umpamanya darah pacar, banyak mana keluar di betih. Banyak mana kena pakaian semayang. Ha, ni banyak ni. Dimaafkan. Sekarang, satunya najis daripada binatang. Darah daripada umpama binatang halu-halu. Darah kutu anjing, darah nyamuk. Tapi itu darah bukan darah kita. Begitu juga dengan darah kita sendiri. Nanah kita sendiri. Air kumang kita sendiri. Danau kita sendiri. Darah kita sendiri contohnya darah luka, darah pacak. Kalau kata nanah. Nanah danau ni umpama bisu, umpama jerawat. Jerawat ke bisu ke dalam tu ada darah, ada nanah, ada danau. Hak kita sendiri. Hak tadi darah umpama darah binatang halu. Itu bukan darah kita. Kedua-dua darah ni dimaafkan pada semayang. Kena dipakaian ke, kena ditubuh ke. Dimaafkan sekalipun banyak. Sekalipun banyak. Dan keji huduh tengoknya kotor sungguhlah. Sekalipun dimaafkan. Tapi darah keluar banyak tu bighairi fi'lihi, bukan dengan perbuatan dia. Pada ni bukan dengan perbuatan dia. Kalau kata darah nyamuk dia yang pukul, ha tu bicara sekarang kat bawah ni. Sekarang ni di pakaian tu jadi lekat banyaklah. Darah nyamuk, darah kutu anjing, mari mana pun tak tahulah. Tapi biasa kitanya kalau darah nyamuk ni kita yang pukul, kita yang katok. Itu darah ajnabi kita yang pecahkan. Itu tidak dimaafkan melainkan sedikit. Ha tu. Hal yang kita bincang, kita baca tadi. Sekarang ni darah nyamuk, darah kutu anjing, darah binatang halu-halu ni tengok kena di baju kita banyak sungguhlah. Macam mana jadi kena darah tu bukan kita yang kata. Kalau bifa'lihi, kita yang buat, kita yang pukul nyamuk, ha, yang kita bicara malam ni. Hal ni dimaafkan jikalau sedikit. Jadi darah binatang halus ni, yang bukan kita buat ni, nak contoh macam mana? Hal mudah contohnya, darah kita sendiri. Ha. Bekah pacak, bekah luka. Hal tu bukan kita yang buat, dikeluar kerana kena dipacak, kena dipisah contohnya. Bisu pula sampai masa dia jadi pecah. Dia panggil apa? Masuk ke panggil apa? Ha? Matang. Bisu yang pecah tu mana? Masuk ke? Ke panggil matang. Ha? Bisu lama-lama tu. Dia panggil apa? Hak pecah dah sampai masa dia tu. Panggil masuk ke? Hak awal-awal tu mentah. Tu mana? Tak. Dia jadi pecah kemudian. Pecah tu bukan kita yang picik, bukan kita yang khenyek. Dia pecah sendiri. Bila bisu tu pecah, bayangkanlah dalam bisu tu apa? Bukan darah aje. Nano, dano apa pun dia tak ada dalam tu. Hak tu hak kita sendiri. Yang bukan kita yang pecah dengan sengaja, maka dimaafkan. Sos maya kita banyak mana sekalipun. Ha, banyak mana sekalipun. Ha, kalau kita yang pecahkan, ha, kita yang pecahkan, dia akan cerita di bawah. Kalau kita yang pecahkan. Ha ni digi pulak ni fa in kasura, maka jika banyak hok darah umpama darah nyamuk tu lah, darah binatang halus tu, dan darah umpama bisu, jerawat, luka apa semua tu, darah pacak ke darah tu darah bukan darah pacak, darah umpama binatang halus, darah bisu, darah jerawat apa semua ni banyak,
bi fa'lihi, dengan perbuatan dia, dia katok nyamuk. Oh. Bisu tu dia yang pecah. Ha tu banyak bi fa'lihi. Qasdan, hal keadaan sengaja. Sengaja. Dengan perbuatan dia hal kena sengaja. Mana contoh ni? Hak sengaja ni. Hak ni maaf je kalau sedikit. Ka'an ka'an qatala nahwa baghrusin fi saubi. Seperti bau membunuh ia seumpama kutu anjing pada pakat pada baju dia. Ha tu. Hak tu banyak berlakunya. Kita katok nyamuk. Nah, kita katok nyamuk yang ada atas pakaian kita, kemudian keluar darah. Ha, keluar darah. Ha, kita yang buat. Ha, kita yang buat. Bila kita yang buat, sedikit dimaafkan. Sedikit dimaafkan. Kalau banyak, banyak tidak dimaafkan. Banyak tidak dimaafkan. Ha, sedikit. Sedikit itu kira kepada uruf lah. Sedikit kira kepada uruf. Tapi kalau darah nyamuk yang lekat di pakaian kita tu sedikit lah. Tak banyak. Asara nahwadum malin. Atau memicik, memecahkan umpama bisu. Itu dikata memeras tu. Sejenis kudih tu. Kita yang pecah. Ha, macam jerawat. Jerawat, kita yang picik. Ha, kita yang apa? Kutih. Kita yang picik. Maka keluarlah darah dano-dano. Lekat di pipi. Lekat di jari. Ha, pada ni. Dimaafkan jikalau sedikit. Dimaafkan jikalau sedikit. Aw hamala sauban fihi damu bagharisa masalan wa salla fihi aw farshahu wa salla alaihi. Atau ni sini terjemah dengan lalu dipakai solat. Lalu dipakai solat. Atau dia menanggung pakaian yang berdarah bagharis, contohnya darah binatang halus tu. Wasalla fihi, dan semayang pada sauban tu. Au farshahu wasalla alaihi, atau hampa dan solat atas dia. Sekarang ni hak pakaian yang ada darah ni, dia apa kata? Dia hamala ni, dia tanggung. Dia tanggung. Dia tanggung. Hak ada darah ni. Ataupun dia buat hamparan hak kain yang ada darah. Kain ada darah bukan di pakaian dia. Dia macam tanggung ke macam mana, ataupun dia hampa ke macam mana. Sekarang pakaian ni ada darah binatang halus. Tapi darah binatang halus ni bukan dia yang pecahkan. Tapi kain tu dia yang tanggung, dia yang bawa. Ataupun dia wa'allah. Bukan dipakai yang dia. Ha. Kalau hak dipakai dalam semayang di sendiri, banyak mana pun maaf. Sekarang ni dia tanggung pakai yang tu. Ataupun dia wa'allah pakai yang tu. Auzada ala malbusin la liraradin katajamulin. Ataupun dia hak pakai yang hak ada darah binatang halus tu. Dia pakai pakaian lapis yang kedua ke mana? Dia zada, dia tambah. Malbusin pakaian dianya pakai dah. Dia tambah pula selah lagi. Pakaian yang ada darah. Darah umpama darah nyamuk eh. La liraradin. Tak ada tujuan apa pun. Kata jemulin. Mana tujuannya? Seperti nak. Nak ni. Apa? Nak comel. Kata jamuling ni tu, kata jamuling tu itu tamsil contoh bagi ada tujuan. Ada tujuan. Dia sekarang ni baju dia pakai okey. Dia pakai selah lagi. Tambah pula jadi dua lapis. Tak ada tujuan apa pun.
Mana contoh tujuan? Nak janguk. Janguk tu apa tu tujuan? Kenapa pakai selapis lagi tu? Hak lapis pertama tu comel, tak ada apa-apa. Hak lapis kedua kita tambah pulau. Ada tujuan. Pantas sejuk sangat. Kena pakai selar lagi. Tapi ni, tak ada tujuan ni. Saja-saja je nak pakai dua lapis. Fala yufa tu jawab dia, maka tidak dia maafkan illa anil qalili alal asah. Melainkan daripada sedikit. Mana? Yang pertama contoh, dia dengan sengaja pukul umpama binatang halus pada pakaian, darah nyamuk. Maka ada di pakaian darah tu dimaafkan jikalau sedikit. Bisu jerawat dipecah sendiri, dimaafkan jikalau sedikit. Kain yang ada darah binatang halus ni, dia tanggung, dia bawa ke, dia buat alah ke, bukan pakaian dia, dimaafkan jikalau sedikit. Ataupun pakaian yang ada darah binatang ni, dia tambah pulak. Pakaian selar tu cukup dah, dia tambah pulak selar lagi, hok ada darah binatang. Tambah selar lagi tu, tak ada apa tujuan. Saja-saja je. Kalau ada tujuan, ditambah selar lagi tu, kalau darah binatang tu yang pecah sendiri yang bukan kita buat, banyak mana darah tu pun dimaafkan. Sama ada pakaian dalam ke, dimaafkan. Hok tambah pun maaf juga. Ada ni. Tapi kalau tambah keluar tu tak ada tujuan. Tujuan macam mana? Nak jadi comel atau ada tujuan? Tujuan macam mana? Sejuk sangat atau ada tujuan? Kalau ada tujuan, pakai lapis kedua ni, banyak mana darah binatang sekalipun dimaafkan. Tapi kalau lapis kedua tak ada tujuan, ada darah binatang, sikit maaf, banyak tak maaf. Hak ni contoh kalau darah binatang. Sama darah sendiri tadilah. Kalau jerawat, kalau bisu jerawat, kita yang pecah. Kita yang pecah. Dimaafkan jikalau sedikit. Tetapi kalaulah di kain tu ada darah bisu banyak tapi bukan kita yang pecah, dimaafkan. Dimaaf, jangan kita yang tanggung kain bukan kita pakai pun. Ataupun kita buat alah. Itu tak maaf kalau banyak. Kalau kita pakai malbus kita, pakaian kita tak apa. Gini sekarang ni, hak darah binatang banyak mana pun dimaafkan pada semayang yang bukan kita pecah. Darah yang ada pada tubuh kita, darah ke bisu ke nanah ke, banyak mana dimaafkan. Janji bukan kita yang pecah. Pada ni, hak mana ni? Hak pakaian yang kita pakai. Maaf. Sehingga kan ada dua pakaian sebenarnya. Satu pakaian hak ada darah banyak . Satu pakaian tak ada darah apa-apa. Harus lagi diambil pakaian hak darah banyak . Maaf juga. Sekarang dia ada satu pakaian. Pakaian tu kena darah pacak tadi di semayang. Tak basuh-basuh pun lagi. Tu hak selat tu, hak bersih molek-molek ada. Harus juga digambil hak darah tu. Harus lagi. Walaupun ada dua pakaian, satunya tak ada najis, satunya najis yang dimaafkan, boleh pakai lagi. Harus ni, kita nak mengadap Allah Ta'ala. Bukan hak najis, hak kotor pun sunat basuh dulu. Kita nak mengadap Allah Ta'ala ni. Bukan kata najis ni, sekarang kita bicara najis ni. Cuma najis yang dimaafkan. Tapi najis ke tidak, najis lah. Kita nak mengadap Allah Ta'ala ni bukan najis. Hak kotor pun basuh dulu pakaian tu. Tubuh kotor, pergi mandi dulu. Takkan nak semain dengan pakaian kotor. Takkan nak semain dengan tubuh kotor. Kita nak mengadap Allah Ta'ala. Sunat kita bersih dulu.